Kita singgah dulu di pondok ini, guys. Ini pondok karyawan tambang, samping tambang ya. Oke lah, kita istirahat dulu, nanti baru lanjut karena ini sangat panas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya ada di pondok singgah ya. Tadi pas berangkat dari rumah, kebetulan berangkatnya tadi siang ya. Saya istirahat dulu sebentar, baru nanti kita lanjut hunting. Semoga nanti ada targetnya ya, karena kita belum tahu ini kita hunting apa. Tetap saksikan keseruannya. Oke teman-teman. Halo guys, burung apa ini ya? Kayak burung gagak, tapi cantik. Matanya merah. Tahu burung apa itu guys ya? Matanya agak-agak merah di metanya. Buah sawit apa namanya ini guys, buah kelapa sawit, warnanya baru saya lihat, beda dari biasanya. Beli bisnya pada ndak ada teman-teman, gak tahu pindah kemana. Sudah beli bis ini, dua rawa sudah kosong. Oke, kita lanjut di spot berikutnya. Teman-teman, tapi posisi nyangkongnya kurang bagus. Hmm.
tuh, punai terbang. Ya sarang kayaknya punai di sini. Ada sarangnya nih. Oh, ada telurnya. Tuh, ada telurnya di dalam, teman-teman. Ada telurnya 2 biji. Telurnya ya, kelihatan ya. Tuh, kelihatan telurnya. Mulai bikin sarang. Teman-teman, kalau di sini banyak tekukur ya. Tadi banyak sekali tekukurnya yang bunyi ya. Tapi kalau dipikat tidak mau, teman-teman. Sayang sekali. Nah, di sini spot tekukur semua ini. Nah, di sini juga banyak spot tekukurnya. Ayo kita coba pergi ke arah sana ya. Kita coba cari tempat sanggongan. Kita coba nyanggong punai pada sore hari. Oke, kita lanjut. Siapa tahu nanti ada punainya. Ya, karena sudah kita ngerambu tadi tidak ada burung, jadi coba kita nyanggong dulu di sini karena ini udah sore juga ini. Oke. Burung mata merah. Mana lari punai ini? Cari gak ketemu, darahnya doang. Darahnya berhamburan. Burungnya kagak ada, udah makan hantu kali. Wah, parah. Darahnya banyak, punainya kagak ada, sampai bersih sudah dibersihkan. Gak ketemu burungnya. Asyik.